belikan permainan yang mahal pun sekejap je. Sekejap je mereka main, lepas tu mereka akan kembali kepada gadget mereka. Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share barang-barang permainan untuk anak-anak yang kita boleh beli dekat kedai Eko je. Kalau kita perhatikan zaman sekarang ni, kita tengok anak-anak kita ni selalu sangat ataupun kerap sangat berdampingan dengan gadget. Terlalu leka sehingga boleh dikategorikan sebagai ketagihan gadget. So kita ni sebagai ibu bapa kadang-kadang ni dah tak tahu nak bagi alternatif apa untuk mereka. Belikan permainan yang mahal pun sekejap je. Sekejap je mereka main, lepas tu mereka akan kembali kepada gadget mereka. Okey, untuk mengelakkan benda-benda macam ni, kita sebagai ibu bapa ni kena carilah satu alternatif untuk memberi pengisian kepada anak-anak. So saya tengok dekat Eko ni pun ada permainan-permainan yang agak bagus untuk melatih sikap anak-anak ni dari segi kerjasama ataupun mungkin dari segi dia punya perkembangan minda dia kan. Okey. Kali ni saya tunjuk dua benda saja. Okey, yang pertama ni yang dinosaur ni. Okey. Mulanya saya tengok saya ingat apa ni, permainan ni hanyalah untuk mewarna. Tapi bila saya baca, dia lebih kepada macam pencarian harta karun lah. Kalau dalam sejarah ni mungkin kita boleh terangkan sikit dekat anak-anak, macam kita nak cari bahan-bahan artifak ataupun bahan-bahan sejarah. Dia sediakan sekali tools dia yang atas ni macam penukul. So secara tak langsung kita boleh didik anak kita tentang sejarah kan? Saya tak pasti adakah yang dalam ni memang semua patung dinosaur ataupun macam mana. Nanti kita tengok macam mana anak-anak saya main. Okey, dan barang yang kedua ni saya rasa biasa saja, tapi dia agak unik lah. Saya tak pernah jumpa dekat kedai lain selain daripada Eko. Kalau kat kedai biasa pun belon-belon dia adalah belon-belon yang biasalah, yang mungkin berwarna-warni. Tapi yang ini adalah light balloon. Maksudnya dia ada lampu. Kalau anak-anak tu dalam umur 3 hingga 5 tahun tu mungkin sangat excited lah bila main malam-malam kan. Dia sangat, yelah, berbezalah dengan balloon biasa. Tiup, main, baling-baling, pecah kan. Okey, yang ini mungkin dia ada lampu. Satu keistimewaan kat situ dan saya tak pernah jumpa lagi saya rasa dekat kedai lain. Okey. Untuk tengok macam mana nak main, mungkin saya akan tunjuklah video anak-anak saya bermain dengan permainan ini. Hai. Jom kita main. Thank you.
Okey, saya rasa kalau ada cadangan lain untuk gadget-gadget yang bagus, bukan gadget, sorry, permainan-permainan yang bagus dan bermanfaat di kedai Eko, mungkin anda boleh tinggalkan komen anda dekat bawah. Okey, saya akan cuba untuk cari, review dan mungkin cuba untuk anak-anak saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.